wa ala rasulillah wa ala alihi wa rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan lagi belajar bersama kita masih mencoba membahas apa yang sudah kita baca tadi mulai dari sisi nahunya maupun sorobnya ya. Tep. Kita tadi sampai di fiil ida ahabballahu al abda. pertanyaan selanjutnya. Sama tadi. Coba lupa ya. <tuh> ya udah dari depan saya ya. Tep. al'abda al abda. Antum Al abda. Apa irabnya ya, al abda? Mansub. limada Maful bi. Apa lama nasabnya? Fatkah dohiro. Ya. Kenapa dengan fatkah? Simufro. Antumah Al abda mufrad jamaknya apa? Jamaknya? Al-abda mufrad jamaknya apa? Apa? Jamaknya? Belum tahu. Pak Gumilar, al-abda itu artinya apa, Pak? Al-abda. Hamba. Ya, seorang hamba. hamba. Seorang hamba. Nah, bagaimana kalau kita mau mengatakan para hamba, banyak hamba, bahasa Arabnya apa, Pak? Abidun. Eh? Abidun. Abidun? Kok jadi Abidun? Dalam mufradnya apa, Pak? Abdun. Abdun. Abdun itu kalau tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya al al abdu. Berarti jamaknya kalau pakai alif lam al mufradnya abdun. Al abdu. Jamaknya mudzakkar salimnya apa? Al Gimana kaidahnya Pak? Membuat jama mutakal salim ditambahi atau nah jadi al abdu atau al abdina nah jamaknya al abdu kalau ada alif lamnya kalau nggak ada berarti abdun abdun seorang hamba kalau kita mengatakan para hamba atau banyak hamba, yang pertama bisa menggunakan jamak muanas salim. Bisa enggak Pak? Boyis. Bisa enggak dibuat jamak mudakar salim? Abdun. Bisa. Kenapa? Berakal. Abdun bisa dibuat jamak mudakar salim. Abduna atau abdina. Kalau tambah alif lam al abduna atau al abdina. Ini yang pertama. Jamak mudakar salim. Jamak taksirnya apa? Ah? al Hah? Al ibad. Al ibad. Ya, tep. Al ibad. Atau jamak yang lain apa? Bukan, Pak ibad atau abadah ya abadah ya abadah atau abid ya, abid ya jamaknya bisa abidun bisa ibadun abadah bisa juga pak abduna dia ada empat ini sama taksirnya bisa abid, ibad, abadah. Kita sering mendengar kata apa? Iba, rahman. Apa berarti artinya ibadurrahman? Apa pak? Ibadurrahman. Ya, Para hambanya Ar Rahman. Jadi para hambanya Allah Ar Rahman. Ya, ibad beda dengan obat. Beda. Kalau obat obat itu jamak dari abid. Kalau abid artinya apa pak? Abid. Antum, pak. Abid, abidun. Hmm, artinya apa? Kalau abdun hamba. Kalau abid. Kita kan sering mendengar tadi. Dia seorang abid. Itu. Yang? Abid. Yang hmm? ah, Yang menghamba abid ya. ali ibadah abid ya jamaknya apa ubat ubat atau juga abadah juga bisa juga ya. jadi kalau abid dia sebagai apa isim fa'il isim fa'il dari villa apa ah antum Filnya apa? fil matinya abid. Fil matinya apa? a Enggak, Fil matinya apa? Abid. abada abada abid. Abid, apa? Nah. udah nyari Abid, abid. tadi? apa Abid, abada ya. Nah, pelamarnya apa? Kamu kan Oh, bud, Berarti apa? Ya budu. Karena antum sering mendengar kata ya la dinamanu oh ok budu. Apa oh, budullah. Ya, oh ok, bud, budu. Oh bud berarti apa? Fa'ala ya ulu abada ya budu. Masdarnya apa ah? Masdarnya Abadaya budu, nah ibadatan. Abadaya budu ibadatan, ya, isim ya, abid, jamaknya ibadah, ya, kalau yang ini apa? abdun, jamaknya bisa abidun, ibadun atau abada, atau atau lanjut. lanjut. Nada Anto pak Fil madi mudore atau amr pak Nada madi. Ma Madi Ya Ikut wajahnya apa pak Nada madi. Pa Ya pak Pak? Uh, eh? Nah, ada katanya Vl, Pak. Nah, ada Vl. Kenapa, Pak? Mati mudara tamer Nah, ada hmm. artinya apa tadi? Pak? Artinya, Pak, kan kita bisa ngira-ngira kalau tahu artinya. Nada. Hah? Kan antum dulu sudah mempelajari apa? Isim munada. Apa artinya munada? Munada. Yang dipanggil munada. Ya. Munada, yang dipanggil isim munada, munada yang dipanggil, ya. Berarti nada artinya apa? memanggil ya antum mah lanjut nada ikut bahasa apa ini faala nada berarti dia binaknya apa itu nakis ya bina nakis ya bab kedua Fa'ala yufa'ilu ya. Contohnya di sini adalah Naja Berbisik-bisik Naja yunaji Muna Munajatan Ni 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 Jaan Nijaan munajin munajan naji Latunaji munajan ya. Artinya berbisik-bisik nah, Sekarang apa? Nada Nada yunadi munadatan ni da, ana. Kita sering mendengar kata nida huruf nida huruf panggilan dari sini nida panggilan nida panggilan nidaan muna din munadin awalnya munadin yang memanggil terus munada yang dipanggil namanya isim maful Munadan itu kalau kalau dia nakiroh kalau marifat al munada. Ketemu di sini. Nah, dari nada. Coba ya sekarang antum ah, diulang lagi tasrifannya nada. Coba antum tasrif secara istilahi nada. Nah, ya, kalau lupa silahkan dibuka muhtarotnya. Bab kedua ikut faala ba binaknya nakis. Di situ contohnya ada naja, jaro, bada sama bala. Ya. Hmm. Yunadi. Terus. Hmm. Nah. 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 Nadi. Baik. Gitu ya, jadi ikhwan. Kalau antum pengen menguasai ilmu nau dan sorob, sekali lagi ketika antum ketemu dalam sebuah kitab, sebuah kalimat, ketemu itu adalah fi'il, Silakan antum tasrif. Baik istilahi maupun lugawi. Ya. Nanti akan antum, antum penasaran ini bentuknya itu apa? Sehingga antum buka lagi muhtarotnya. Muhtarotnya dibuka lagi. Tasribannya dibuka lagi. Seperti itu. Kalau perlu apa? Ditulis. Ya, ditulis, ya. Kapan antum itu dikatakan menguasai ilmu sorop? Kapan, Pak? Kapan antum dikatakan menguasai ilmu sorop? Kapan? Apakah ketika antum selesai muhtarot? Belum tentu. Gitu kan? Antum dikatakan menguasai sorof apabila antum sudah hafal tasripan. Baik istilahi maupun lugawi. Baik lesan maupun tulisan. Nah, sekarang saya mau tanya, Pernah enggak antum latihan nulis tasrif Close book Bukunya ditutup Tanpa melihat buku Pernah enggak? Antum nasrib nasoro pernah belum? Nah, dicoba ya Silakan ya kalau saya ngomong sama santri-santri saya ya kelas 7 ini. Saya bilang sama santri itu. Kalau antum ingin menguasai ilmu antum harus apa? CBSA cara belajar santri aktif antum harus aktif Pak. Ya. Antum kan banyak nganggur kan di rumah kan. <guluh> <guluh> Maksudnya itu waktunya itu banyak itu kan. Kan 24 jam kan. Nah, artinya Pak, tak jamin ya, tak jamin. Kalau antum itu rajin ya pak Enggak kehabisan bahan. Di sini banyak sekali yang perlu antum tasrib. Karena siapa di Mukhtarat ini contohnya banyak-banyak. Ya, kalau saya di kelas 7 itu sudah karena masa pandemi kurikulumnya di di beberapa singkat di sini kan bab pertama ada dua belas ada yang tiga belas ada yang empat belas ada yang sembilan ya gitu kan itu kalau antum kuasai semuanya udah berapa berapa banyak kosakata yang antum kuasai kalau istilahi saja pak istilahi ya. Bab pertama itu ada berapa coba antum lihat lagi coba. Anak, -anak mau nunjukkan ke antum. Ya. Bab pertama nasoro, ya toh. Kalau di sini di buku Muhtarot itu antum dari nasoro itu ada 12 kosakata, 12 fiil. Mulai dari nasoro sampai akhoda. Coba dilihat bukunya Muhtarotnya Nah, kalau antum menguasai ya menguasai tasripan istilahi aja istilah kan tasrifan istilah itu kan ada berapa ya kalau kita hitung kan sembilan kan fil mudore mas dari Maful, simaful Fai lamar fil nahi zaman isim maka mas darmin isim alat satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas sebelas itu baru tasrif istilahi sebelah di sini contohnya bab pertama itu ada 12 12 wil wi maka minimal kosakata mufrodat ya bahasa Jawanya vokabuleri ya toh? antum bisa menguasai 11 kali 12 minimal adalah 132 Kosa kata Minimal loh itu pak Ini baru apa Apa Baru pak pertama Itu belum ditambahi Kalau nanti Antum Tasrib Lugowi Lugowi pak Lugowi itu antum Yang antum pelajari Lugowi itu apa Ilmadi, Mudore, Amer Sama Nahi Ya Gitu ya. Berarti berapa? VL Madi berapa? 14 kan? Mudore 14. VL Amr sama Nahi masing-masing 6. Ya. 28 ditambah 12 berapa Ikhwan? 40. 40 itu baru satu satu v. Kalau bab pertama berarti kali berapa ikhwan? Ya, nah, berapa ini berarti? 480. Ya? Eh? 480, 480, Pak. Betul, Pak. <tuk> 40 kali 12. <tuk> ya enggak, betul enggak? 490 berarti ya? 8 oh ya kosong ya kosong ya betul ya empat nah, ratus betul pak gumilar sholawat tambah ini berarti ini belum antum tambahi majuhul betul nggak betul kan belum tambahi majuhul yang tadi loh yang tadi kan belum belum antum tambahi majuhul yang tasrif istilahi kan sebagian sebagian penulis kan dia nambahi apa Majuhul Kalau 12 eh tadi berapa tadi? 11 ya. 11 bagian di sebagian kitab kan ditambahi fi'il madi Majuhul sama mudore Majuhul Nanti kalau antum selesai kan Majuhul kan e, cuman cuma nanti kan itu masuk di lugawi ya? Majuhul ya. majuhul istilahi. Memang majhul itu gak di tasrib lugawi. Iya <tik> tak? Maksudnya lugawi juga kan? Nah, gitu kan? Jadi di istilahi juga bisa masuk, lugawi juga masuk. Minimal berapa nih, ikhwan? Siapa yang ahli matematika? Ya, yes, tambah aja ya, berarti ya. Nah, dua, sebelas, enam lah. Nah, enam ratus dua belas, Pak. Masya Allah. Ini baru bab pertama loh Pak. Itu pun kalau yang ada di buku aja padahal di situ apakah itu batasan Pak? Di buku Muhtar itu apakah batas cuma ada 12 mil ini aja? Dan ini hanya contoh. Di sana Pak, di sana, di sana. Masih banyak. Artinya tak jaminan antum nggak akan nganggur pokoknya setiap hari nasib terus itu nggak akan habis ya coba kalau nggak percaya ya ini antum tasrip antum tulis ya kwan ya kalau saya ngasih sama santri-santri saya itu ya toh lesan berarti antum tasrif tasrifan lesan itu apa berarti setoran kayak apa orang kayak apa hadis itu arba'in antum setoran karena bakal antum nggak setoran itu apa dikirain sudah lancar, sudah betul, ternyata apa? Ketika disimak sama temennya ternyata keliru. Storkan. Ya namanya apa itu distorkan biar kuat, biar nubit. Nah, terus kemudian yang kedua apa? Nulis. Jangan sampai apa antum apa nasoro terus nulis nasaro pakainya sin. Kayak gitu loh. Nah, dan itu apa? Nanti akan banyak antum jumpai. Nah, kalau di sini mungkin nggak cukup, Pak. Waktunya nggak cukup, nggak cukup. Makanya apa Antum? harus aktif di rumah ya CBSA cara belajar santri aktif antum di rumah harus aktif ya toh karena antum sudah dikasih sering latihan kan ustadz Abu Samah kan sorapnya kan ya betul ya ada latihan-latihan gitu kan nah itu ditambahi nah antum lulus Uh, istilahnya sudah ya toh demikian juga nanti lugawi ya antum kalau lugawi sama artinya enggak nasir aja tapi antum tahu artinya kan nah, harus tahu artinya Hai <guluh> nah, itu antum tulis juga ya sama artinya biar antum paham nah seperti itu ya mulai dari bab satu ya itu banyak ustadz belas itu sak kemenge pokoknya tenang. guys pokoknya ratu ruwe <guluh> ya itu apa minimal dua kali open book sama close book ya. terus dinilai sendiri apa dikoreksi sendiri dinilai sendiri terus nanti apa beli hadiah sendiri <guluh> lah ya lah terus siapa suruh ngasih hadiah siapa ustadnya <guluh> ya, betul. Ya. gitu kan kalau di majelis ini pak kayaknya waktunya nggak cukup ya itu kan nah 12 pil ini contoh ya 12 pil mungkin satu dua seperti itu nah, waktunya kan pendek ya kan seperti itu ya ya sorap kan juga sorap berapa kali sepekan dua hari lima jam ya lima jam pelajaran ya hari apa Rabu dan Kamis ya itu ya <tuh> dikala antum nasrib ya. dan itu masalah luar biasa terutama sekali lagi ya nah sampaikan pada antum sekalian terutama tasrib Lugawi ya sekali lagi terutama tasrib Lugawi Kenapa ikhwan eh karena setebel apapun kamus yang antum punyai ya itu tasrib Lugawi itu tidak ditulis ya tidak ditulis ya wong tasrif istilahi aja itu nggak ditulis semuanya kalau antum lihat di kamus-kamus itu apa minimal itu cuma tiga film Mahabhi, mudore sama mas Masdar. bahkan kalau kamus kamus apa munawir itu film mudorenya cuma disingkat cuma dis di, di, kasih harokat apa? Ya ini harokat ain fiilnya. Contohnya apa? Nasoro gitu kan? Nasoro cuma gini. Nasu ya pak yang suruh. Cuma pak disebutkan harokat ain fiilnya. Terus nasron artinya menolong seperti itu. Bagi antum yang punya kamus menawer nanti bisa di, dilihat. Nah. Apalagi tasri pak pak lugowi antum mau nyari eh, dia seorang wanita telah menolong itu nggak ada. Meskipun memang sekarang sudah ada aplikasinya ya, itu. Mau tak kasih tahu nggak aplikasinya? Malah, malah. Nah, nanti antum nggak, an, nanti malam. <laughs> ya, tapi ano masih ada masih ada sisi kelemahannya. Nggak, ano tidak urut. Ya, sehingga nanti kalau antum mau istilahnya mau kopas itu harus mengurutkan dulu. Ada aplikasi namanya Kutrup, ya Kutrup ya. Enggak, <tuk> kutrup. Nah, kalau nggak salah tulisannya kayak gini ya, kalau nggak salah ya. Ini aplikasi Tasrip Lugawi. Ini aplikasi Tasrip Lugawi. Ini kalau ketik eh <tuk> nya nanti keluar tasripannya Tasrip Lugawi. Itu lengkap itu ada apa? Fil mudorek mudore. Cuma filnahinya enggak ada, setahu saya enggak ada. Fil mudore kemudian amr ya filnahinya nggak enggak ada, Terus kemudian nanti yang PL mudore ro, nasob ada juga, jazm ada juga. Cuma anu domirnya masih muramare. Artinya kalau antum mau kopas harus menurutkan sendiri gitu lah. Tapi itu lumayan itu membantu kalau antum mau ngapalin umpamanya yang apa ya tadi kan? Kan antum kan kalau mau ngano kan nulis kan lumayan kan? Nah, itu mungkin bisa antum di ano, klik ya di Google itu kan. Nah, terus nanti apa tinggal antum ngapalin? Tapi tetap antum harus ngapalin. Maksudnya itu menghemat untuk menulis gitu loh maksudnya. Kalau antum mau apa eh, di komputer umpamanya atau laptop, kemudian antum print di kertas kan enak kalau mau hafal ngapal, ngapal ya. Tulisannya kan Arabnya bagus gitu kan daripada tulisan antum maksudnya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tapi enaknya itu tadi, nah, itu untuk latihan. Nah, gitu kan? Mungkin kan terkadang beberapa file kan antum kan bingung nulisnya. Karena antum memang belum diajari belum diajari khat dan imla kan? Belum. Udah belum? belum? Nah. Contohnya penulisan hamzah di tengah bagaimana, di awal bagaimana, di akhir bagaimana itu mas bagian santri mungkin masih kebingungan kalau antum belum belum belajar karena ada ada anunya, ada teorinya memang, ada kaidahnya. Seperti itu. Nah, itu mungkin bisa membantu ya itu silahkan nanti dicoba ya di rumah kalau yang maka sebetulnya bagusnya memang belajar kelompok Ikhwan antum tuh punya temen temen apa temen belajar ya belajar kelompok ya itu ya jadi bukan hanya sekedar temen main futsal atau main sepak bola <gih> gitu, ya kita harus juga ada teman belajar juga belajar kelompok belajar nasrib kayak gitu Ya kalau nggak punya teman ya mungkin ya sama mungkin anaknya atau istrinya bagian sudah punya istri kalau belum ya cari dulu ada yang belum punya istri nih banyak itu berapa yang belum punya istri kok boleh dicari kan kan di sini kan ada juga ILC sih kan nah itu kan banyak juga yang belum nikah itu mbak dijodohkan gitu antara ilmiah sama ilsi gitu, ILC. <laughs> gitu. <Taip. tuh> jadi kalau antum pengen menguasai ilmu sorob. jadi istilahi dan lugawi, lesan dan tulisan. Ya, lesan antum setorkan. ada yang nyimak tasiripan antum. Nah tulisan antum harus mau nulis. Ya, nulis. Mang capek memang, capek. Ya, latihan nulis, ya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat buat antum nanti ketika nanti antum sudah praktek membaca kitab. Karena apa? Terutama ya kosakata-kosakata -kosa yang ada di sini di buku Muhtarot ini, ini kan kosakata-kata yang sering sering keluar dalam kitab. Apa? Fiil-fiilnya itu loh, Pak. Ya, fiil-fiilnya. Adapun eh <tuh> Kalau yang kosakata kosakata itu belajar dulu juga kan? Udah sampai jilid berapa? selesai. Ya. ya, itu kan ya sebenarnya banyak kosakata kan juga kan? Tapi ketika nanti antum baca kitab, maksudnya kitab 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 dunia, akidah kayak gitu, fikih gitu, kosakata yang ada di Rusulullah itu jarang keluar, Pak. Iya enggak? Jarang ketemu kan? Makanya itu sering lupa. Apalagi kalau antum nggak praktekan ngobrol ngomong, ya, mau sama siapa, mau sama tembok <laughs> itu. Itu pengalaman saya pribadi ya. ya. kan dulu saya dulu di sekolah di STM sudah pernah belajar dulu kok. Oh, STM kok belajar dulu <laughs> Jadi maksudnya privat ya. Ya ternyata apa? Udah banyak kosakata yang lupa karena apa? Tidak dipraktekkan. Beda kalau kita belajar sorop. Ya, belajar sholat kosa itu sering keluar dalam kitab pak sehingga ketika kita baca ketemu terus ingat tasripannya nah itu yang seperti itu jadi termasuk metode ya Tom ini pengalaman pribadi saya jadi ketika ketemu kosakata dalam sebuah kitab antum tahu tasripannya asal usulnya dari apa antum tulis dalam kertas nanti ketika antum ketemu lagi oh sudah sudah ingat Oh dulu pernah ditasrib Sudah pernah Tahu artinya dicari artinya di kamus Jadi antum jangan Jangan dianggap anu apa istilahnya nah, Sekarang Alhamdulillah ada aplikasi Ada kamus Cepat ya nyarinya kan Tinggal ngetik kan gitu maksudnya loh Beda kalau kamus ini kan tidak nyarinya Buka-buka itu kan Nah ini ada ini Ada apa ada rekosone gitu loh Buka-buka gitu loh kayak gitu Beda kalau kamusnya, kamus aplikasi kan tinggal ngetik, nanti sudah keluar sendiri. Gitu. Ada seninya. Kalau saya biasanya apa? Eh, ini saya yang sudah saya cari itu apa? Saya kasih tanda pensil atau apa. Jadi ketika suatu ketika nanti kita mencari lagi, oh dulu pernah pernah dicari seperti itu. PL-nya apa gitu. Terus tulis di buku sini. Nah, itu mungkin apa? pengalaman saya pribadi itu lebih efektif daripada antum menghafalkan kosakata yang atau menghafalkan kamus. <girly> ya, menghafalkan kosakata mungkin di ya di mungkin buku-buku seperti dursuluhon dan sebagainya gitu. Itu bagusnya Pak, itu nanti dianu Pak. Kalau seperti itu penting juga kosakatanya itu, bagus. Nah, itu nanti digunakan untuk praktek nahwu. Itu kata saya ngomongnya sorop ya. Kalau nahwu gimana, Pak? Kapan antum dikatakan paham ilmu nahwu? Ilmu nahwu. Kapan, Mbosis? Kata saya tadi ngomong kan shorob ya. Sorop itu antum hafal tasrifan, istilah ilmu baik lesan maupun tulisan. Kalau nahwu? Kalau lancar Eh? Kalau lancar Enggak, kalau saya enggak. Nahu itu ya, nahu kan isinya kan kaidah kan, tahu kan? Antum itu paham nahu, kalau apa? Antum itu bisa membuat contoh sebanyak banyaknya. Itu berarti antum sudah paham muktadak kobar. Silakan buat bikin contoh muktadak dengan kalimat antum sendiri sebanyak banyaknya. Berarti apa? Antum harus punya Kosa kata yang banyak lah itu bisa dipakai yang kosa kata yang ada di dulu Kan kosa katanya, kosa kata yang gampang-gampang, kan? Itu. itu seperti itu, umumnya seperti itu. Ya, itu kalau yang tidak ada di buku, <guruh> itu loh. membuat kalimat contoh sebanyak-banyaknya nggak ada di dalam buku. buku. Kalau antum masih kesulitan, ya, masih kesulitan. Membikin contoh Ya Nah itu berarti Antum belum dikatakan menguasai Ya menguasai Sehingga apa nanti ketika Ketemu ya dalam sebuah kitab Itu antum sudah Sudah paham karena memang kaidah itu memang sering apa Kan kaedah Nah itu kan seperti ini Seperti rumus dalam Pelajaran matematika ya kan rumus Ya antum hafal, ya, hafal, tapi kalau nggak paham, bagaimana kita menggunakannya? Kan nggak bisa. Nah, seperti kaidah juga, Untuk apa, apa Harus paham. Bentuk pahamnya apa? Dengan apa namanya? Banyak membuat contoh dalam kalimat, ya. yang tidak ada dalam dalam buku, ya. Tapi rahimani warahimakumullah lanjut ya jadi nada dia adalah fi'il madhi kod wazan apa? Fa'ala ya. Contohnya tadi apa tadi pak? Mengikuti bahasa apa tadi? Hmm? Naja ya. Ya tep lanjut. Jibrila. Saya mana tadi? Jibrila. Siapa terakhir? Pak Gumilar aja lah. Jiberilah Pak, eropnya, Pak. Maful <tik> B. Enggak eropnya apa dulu? <tik> hmm. Nasop. kenapa Nasop? Maful B. Maful tep. Alamat Nasopnya apa, Bu Aziz? Eh, uh, Fatka. Fatka, kenapa Fatka? Mufrat Mau? Mufrat Anallaha An yuhibbu fulanan fa'ahibbahu ahibbahu. Allaha, barangnya Allah Nasab kenapa nasab? Oh, oh situ ina. Baik. Ya, hmm. yang betul ina apa ana coba? Ina. Kenapa ina? Di, di awal. Kok di awal kalimat? Kok oh, dia kalimat? Alasannya loh. Ida ahabba Allah al-abdana ada jibrila. Ana wa ina. Lihat kenapa ina? Karena ada oh. Nah, ya seperti apa ko? Kola. Kola, ya kan memanggil, ya Allah memanggil kepada Jibril, ya. terus panggilannya Pak Anallah Yuhibu Fulanan ya. ya. Yuhibu, antum Pak. Film mudore atau amar? Nah. Hah? Mudore. Film apa? Ahab. Ahabba. Artinya apa ahabba, Pak? Antum Pak, ahabba. Nah. Hah? Ternyata kalau di sini di buku mutalat sini artinya cinta. Ahabba itu artinya cinta. Jadi kalau hab, habba ya apa tadi? Ya huban itu mencintai. Tapi kalau ahabba itu cinta. Gitu. Di sini loh, artinya cinta di situ. Ya enggak? Coba tem cari di apa? Ikut dosen Tadi saya dia tadi cintanya Hmm? Ya enggak? Sudah ketemu belum? Ahabba itu mudoab. Ya tahu cinta artinya? Nah gitu. Walau alam bedanya antara mencintai sama cinta. Kira-kira kalau -kira -kira cinta itu butuh ya enggak? Butuh ya cinta ya. Kan sini sini cinta pulanan gitu ya. Pulanan ya. Tep. Antum mah pulanan? Apa ramnya pulanan? Apa ramnya pulanan? Eropnya nasob. nasob Kenapa nasob Maful B Taip. Terakhir Fa'ahib bahu Pertanyaan di sini Ahib bahu Ahib bahu di sini Fil apa ini ah Ahib bahu ah, Eh Oh Pak Ah gitu ya. Berarti apa itu? Fil apa itu? Berarti fil amar ya. Di sini juga fil amar. Ahibba kan dari ahabba yuhibbu ahibba ya. Tep rahimani wa karena sudah adan kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang malam Sabtu Insya Allah kita lanjutkan al imanu bil kutub. Ya. Minta tolong kepada para ikhwan sekalian ya di rumah persiapan dibaca baca dulu ya yang nggak tahu artinya dicari dulu di kamus ya silakan dicari tasripannya kalau itu V dan seterusnya ya. Tep kita akhiri subhanakalau bihamdika ashadu ilanta astaghfiruka wa Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Amin. Amin.